Kau nak pasang kan, kau tengok sini. Jadi kalau yang first ni kau beli kan, yang ni kalau hitam, yang ni kalau putih. Yang putih ni kalau kau rasa pakai tangan, dia lembut bahagian depan sekali. Ini kasar tengah-tengah bawah dia. Ni yang lembut, ni atas sebab bah atas besar, bah minyak. Yang ni lembut tau, lembut ni dia apa, dia tarik minyak hitam tu, dia bawa ke depan. Dia tak bawa ke depan, dia tarik bagi licin dalam blok. Kalau yang kasar ni, dia tolak minyak hitam, dia bagi minyak hitam masuk keluar. Yang ni dia centerkan minyak hitam. Kalau yang ni kau letak belakang tengah-tengah, yang tajam ni letak depan, motor akan berasap. Dia akan berasap sebabnya yang ni dia keluarkan minyak hitam. Dia bagi minyak hitam masuk dekat head. Okey, kita tengok lah. Sebab apa tau? Sebab sini dah ada ni. Nanti minyak hitam akan masuk ke celah-celah ni. Dia akan masuk ke celah ni sikit. Ikut permukaan ni pun ada sikit. Celah ni lah. Dia masuk ke celah ni. Okey, yang ni kita letak dekat tepi sini. Yang ni kita letak dekat tepi sini. Satu kanan, satu kiri. Nanti minyak hitam masuk ke celah ni. Dia masuk je lah. Dia tak kira mana pun. Tapi dia akan masuk sampai dekat sini. Sampai dekat ring sini. Minyak hitam masuk. Nanti ring ni dia akan tarik. Dia akan tarik minyak. Kalau yang ni memang basah. Minyak hitam akan basah. Dia basah dekat kawasan ni, memang banyak minyak hitam. Cara aku pasang, yang ni aku ikut depan ni, aku ke sini. Cara aku pasang lah. Selama ni aku pasang sini, memang tak ada masalah. Yang ni pula sebelah lagi ikut sini. Tak ada masalah, tak ada jam ke, tak ada apa, okey.
tahu setengah orang dia pasang lele. Pasang sini satu, sini satu. Dia kedudukan dia 9 dengan 3. 9 dengan 2. Betul tak? 10, 10, 11, 12, 1, 2. 10, 2. 10 dengan 2. Dia punya hitam masuk dekat celah-celah sini. Dia masuk, sini tarik, sini pergi sini. Macam mana pun kalau piston ring yang kasar ni duduk depan ni, minyak hitam akan keluar sampai kat head. Head akan keluar pergi dekat bawah. Via exhaust. Mesti berasap. Kalau racing ni piston, nak buat bagi cepat kan, boleh potong ni. Kaki ni boleh potong. Bagi pendek. Bagi pendek. Dom ni, kalau rapat, permukaan dia rapat dengan head. Permukaan ni dia rapat dengan head, maknanya dia duduk ngam-ngam blok permukaan tepi ni. Ini akan masuk ke dalam head. Head kena pakai valve. Kalau yang ni 60, head kena pakai 23, 27. Kalau lagi besar dia, lagi kena pakai besar. Bagi dia pressure dia cepat keluar. Kalau pressure dia tak keluar, nanti dia akan jadi macam ni. Nampak? Kalau kita nak pakai head standard, nak pakai head standard kan, valve, lubang valve ni, lubang exhaust ni kena korek. Permukaan ni kena besar bagi dia tak knocking lah. Maknanya ada udara dia kat sini. Pembakaran dia sempurna lah. Kalau macam ni, duduk atas ni. Kalau tak nak buka ni, valve exhaust ni kena besar. Valve exhaust kena besar bagi dia keluar dia cepat. Cam pun kena tinggi sikit lah, bagi dia boleh lama, bagi dia buka lama, udara tu keluar. Kalau macam ni kan, pembakaran dia nampak sampai ke tepi ni. Dia kena buka sikit lah, kena buka sikit bagi dia tak tertekan lah. Bila kita lepas gear pun, dia tak tarik badan lah. Dia free lah dalam engine tu. Engine tu semua. Yang besar belah atas, yang kecil belah bawah. Kiraan valve dia. Jangan terbalik. Kalau terbalik, nanti bawah atas besar dia belaga. Okay. Ni pun ada anak panah. Anak panah tunjuk dia exhaust ke bawah. Kalau piston standard dia tulis EX. EX tu exhaust ke bawah. Pasang. Jadi kita pasang ni. Aduh, botol ni tumpah pula. Botol ni jatuh pula, kena cuci ni botol ni. Ada pasir-pasir ni. Pastikan dekat piston ni jangan ada pasir. Haram kalau ada pasir. Okey, blok aku pakai saya 60. Blok aku tak pakai gasket. Aku pakai gam je. Daripada tahun 90-an lagi, aku akan menggunakan gam sahaja untuk spek pick up dengan top speed dia cepat. Kalau head pun aku tak pakai gasket. Aku pakai gam sahaja. Tapi kalau motor LC, diwajibkan pakai gasket. Kalau tak pakai gasket, nanti bocor air dia. Kalau korang nak main pickup kan, korang tak payah pakai air. Tak payah pakai gasket. Dia tak ada, tak payah masuk air. Nak main pickup je boleh lah. Kalau blok
motor modernas, modernas Chris, kalau tak pakai gasket heblok, memang akan terasa dia kuat, pickup dia kuat, power dia kuat. Kau ada nak pergi konvoi ni motor ni? Bulan depan. Steering kena tekan yang elok lah. Jangan main masuk je. Kena tekan macam ni sikit. Nah, jangan main juluk je. Nanti steering bengkok tak sedap. Bengkok habis lah. Dia rosak lah pulak. Salah. Saya share slow je. Sampai sini nampak. Sepatutnya kan piston kau ni duduk rapat, tapi tapi bila piston duduk dalam ni, dia blow, dia blow sikit. Dia blow sikit. Kalau kau nak main long distance, jalan jauh boleh, dia tak ada masalah. Kepanasan dalam enjin tak ada, kurang. Ni lagi pun dia ada support dengan dom ni. Dom ni jangan potong, biar je. Tapi seelok-eloknya dia biar lagi rapat sikit. Lagi rapat sikit lagi.